Pak Sukar membudidayakan cabai ini yang benihnya dia buat sendiri. Buahnya dibelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Gradasi Cahaya Pertanian, dan bersama saya ada admin daripada channel YouTube Tani SPJ 69, dan beliau juga adalah pembudidaya ataupun petani cabai yang profesional dari Plumon Aceh Selatan. Perkenalkan, saya Mukhtarudin SP, penyuluh pertanian dari Kabupaten Aceh Selatan. Saya Sukarna ini dari Desa Senebuk Unto, Kecamatan Termon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat ini saya menanam cabai, benihnya saya buat sendiri dari buah yang saya tanam terdahulu. Alhamdulillah, cabainya sangat bagus, Pak ya. Ya, alhamdulillah buahnya lebat. Ini varietasnya varietas apa yang Bapak tanam, Pak? Alhamdulillah ini lolai, Pak. Oh, ini varietas lolai, termasuk varietas cabai unggul. Kalau enggak salah diciptakan oleh si lolai itu ya, yang Lampung tuh ya, kalau enggak salah. Lampung dah Sulawesi, begitulah. Berarti Pak Sukar membudidayakan cabai ini yang benihnya dia buat sendiri. Bukan dari benih yang dia beli di Saprodi. Pada prosesnya kawan-kawan sahabat tani di seluruh Nusantara, mudah kalau Anda berani dan tahu cara perawatannya, Anda bisa mendapatkan cabai yang bagus. Tidak perlu membeli di Saprodi selalu. Inilah hasil dari bibit, dari benih buatan sendiri. Apa yang ada kendala selama ini? Keriting bagaimana? Kalau menurut saya, keritingnya ini tidak terlalu, sudah bagus, bisa dilihat daunnya sangat bagus, terbuka semua. Dan termasuk jenis lolai ini termasuk jenis cabai yang memang tahan dia terhadap serangan hama penyakit. Alhamdulillah saya sekarang ini, Pak, kalau cabai lolai yang saya buat sendiri ini, kalau terhadap penyakit hama, insya Allah aman, tahan ya. Apa selama ini masalah penting cabai menjadi kendala? Enggak, Pak. Ada yang ditanyakan? Ikuti enggak? Enggak. Ini lahan Pak perkebunan, Pak Sukar ya? Ini lahan perkebunan yang ditanam di sini? Iya, iya. Ini rencananya Bapak mau setelah ini mau tanam cabai yang itu saya lihat 1 hektar, Pak. Iya, Pak. Wah, ini luas ya. Semoga saja berhasil ke depan, Pak ya. Amin. Rencana ke depan itu lahan yang udah di traktor itu mau ditanam cabai juga, Pak? Iya, Pak. Varietasnya ladu mungkin ya. Itu bisa, Pak. Bebas lah, Pak. Mungkin masih melihat ke depan bagaimana, mungkin yang cabai buatan sendiri tetap ditanam, Pak ya. Tetap dibudidayakan. Jadi ini kalau penyakit keriting apa yang digunakan pestisidanya? Ini kalau obat keriting pakai 3, Pak. Oh, pakai 3. Jadi kalau boleh saya beritahukan,
ini enggak terlalu keriting ya, bisa dilihat kawan-kawan ya. Sebenarnya cabai lola ini sangat tahan kalau dikasih pestisida dan perawatan yang lebih bagus, dicampur dengan perangsang tumbuh organik dan lain sebagainya, dia akan cepat kembali bagus kembali. Sahabat tani di seluruh Nusantara, kami telah mengambil beberapa cabai untuk kita jadikan benih. Ini adalah ilustrasi kami agar kawan-kawan sahabat tani di seluruh Nusantara tahu ataupun ingat kembali bagaimana cara mengambil benih untuk ditanam kembali dari buah yang kita tanam. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah pisau. Pisau yang stainless steel, boleh pisau lipat ini. Kalau kawan-kawan melihat, ini hanya sebagai contoh. Dan benih yang kita ambil adalah benih yang sehat. Benih buahnya memang sehat, terbebas dari hama penyakit, tidak busuk, buahnya mengkilap. Untuk kebutuhan benih 1000 batang tanaman, kita membutuhkan 30 atau 50 buah cabai untuk kita jadikan benih. Tahap pertama yang kita lakukan adalah benih cabai ini kita potong dari di kedua sisinya. Silakan Pak, seperti Pak Sukar yang memang sudah biasa beliau membuat benih cabai dari buah yang ditanam. Lalu buahnya dibelah. Bisa kita lihat buahnya dibelah. Setelah buahnya dibelah, benih bijinya ini diambil dan dibersihkan dengan air, lalu ditiriskan, disisakanlah benihnya. Setelah benihnya itu ada semua atau mencukupi untuk kita tanam, setelah ditiris dan direndam dan ditiris, lalu dijemur selama beberapa jam. Setelah itu benih yang setelah kita jemur disimpan di wadah yang tertutup ataupun di kantong plastik yang sudah kita lem ataupun ditutup, dan benih yang sudah siap itu bisa untuk ditanam. Untuk benih cabai yang sudah siap untuk ditanam, bila Anda ingin menanamnya ke polybag atau ke media tanam, benih cabai yang sudah siap itu direndam selama 1 ataupun 3 jam, tidak perlu 12 jam atau 24 jam. Kalau menurut kami, airnya itu dicampur dengan irisan bawang merah ataupun boleh dengan air kelapa. Lalu ambillah benih cabai itu, direndam selama 1 ataupun 3 jam. Baru setelah itu benih cabainya ditanam ke media tanam. Semoga apa yang telah kami berikan menjadi ilmu ataupun sharing di antara kita bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sukar. Ya Pak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang luas cabai Pak, lahan cabai Pak Sukar ya. Ini lahan yang akan ditanam ke depan Pak ya.
Ya. Ya, alhamdulillah kalau ada umur panjang, sehat tubuh, iya, badan. Semoga aja Pak ya. Semoga aja kita berhasil. Ini berapa luas yang akan yang diolah nih Pak? Ini sekitar 1 hektar. Lebih kurang. Rencananya cabai Pak ya? Iya. Subur kali ya. Kalau tanahnya alhamdulillah subur. Subur. Ya ya, sudah dicek Pak pH-nya 6,5 ya. 6,5. Ya bagus, memang bagus ya. Tanahnya. Bisa kawan-kawan lihat bahwa memang di sini area untuk hortikultura dan perkebunan yang sangat menjanjikan. Bila ada kawan-kawan, sahabat di seluruh Nusantara, baik pun yang dekat, masih bisa mencari lahan di sini. Ini lahannya masih hutan. Tapi bukan hutan lindung. Lahan yang masih bisa ditanam ataupun diolah, baik itu untuk lahan perkebunan sawit, karet, tanaman pangan, hortikultura dan lain sebagainya. Masih harga terjangkau. Berapa sekarang Pak Sukar harga tanah di sini? Kalau saat ini tahun 2021 masih 10 per hektar. Masih 10 per hektar, masih terjangkau lah ya. Kalau 10 juta per hektar, bayangkan di daerah kami yang dekat kabupaten itu tanahnya sudah mencapai, lahan kosong seperti ini Pak sudah mencapai 50 juta per hektar. Tapi kalau udah seperti ini nggak dapat lagi. Sudah tinggi Pak ya. Iya. Terima kasih ya. Semoga menjadi informasi bagi sahabat kita di seluruh Nusantara, apalagi yang dekat-dekat dengan kita di daerah Kabupaten Aceh Selatan.